Hai semua, berikut ini cara mengubah bahasa di HP Vivo. Nah, di sini saya contohkan mengubah bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, kalian ikuti saja untuk tutorialnya. Cara yang pertama, kalian masuk di bagian setting atau pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, itu biasanya terletak di bagian nomor 2 dari bawah ya, teman-teman ya. Nah, di sini karena bahasa Inggris ditulisnya system. Jadi kalau kalian pakai bahasa yang lain, kalian tinggal sesuaikan aja. Nah, kalian klik di bagian nomor 2 dari bawah. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian 1 2 3 4. Urutan keempat dari atas ya, yaitu kalau di sini bahasanya linguist and input ya, teman-teman ya. Kalian klik. Kemudian di sini kalian klik di bagian yang pertama. Nah, di sini teman-teman silahkan ubah bahasa yang ingin kalian gunakan. Nah, apabila belum ada, kalian bisa klik tambah yang ini. Nah, lalu kalian pilih aja bahasa mana yang ingin kalian tambah, misalnya yang ini. Nah, sekarang sudah bertambah ya, teman-teman ya. Nah, di sini udah ada beberapa bahasa. Nah, ini bahasa yang saat ini saya gunakan, yaitu di bagian nomor 1, yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk mengubahnya, kalian pilih bahasa yang ingin kalian pakai. Nah, contohnya di sini saya ingin mengubah ke bahasa Indonesia. Kalian tahan bahasanya, kemudian kalian pindahkan ke atas atau geser ke atas seperti ini sampai dia berubah menjadi yang nomor 1 ya. Nah, sekarang sudah otomatis berubah dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Cukup mudah sekali ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.